mereka ini generasi matahari, generasi untuk menjadi terang bangsa itu. Kamu besok pinginnya jadi apa? Jadi tentara. Wah, jadi tentara. Ya, kamu pinginnya jadi apa? Sama, jadi tentara. Jadi tentara juga. Kenapa tidak ingin jadi polisi atau jadi presiden? Kok jadi tentara? Karena ingin menjaga negara. Menjaga negara Republik Indonesia. Oke. Karena mereka ingin menjaga negara Republik Indonesia, saya mau kasih kuis, ya. Oke, kamu bisa Pancasila toh? Bisa. Oke. Tugasmu bukan Pancasilanya. Saya mulai dulu dari dia. Kalau kamu sebutkan Pancasila secara benar, tak kasih 50.000. Oke, okay? Sekarang mulai. Suaranya yang keras, lihat ke kamera itu. Pancasila, kemudian dari sila 1 sampai sila kelima. Kalau benar, saya kasih 50.000. Gak lupa. Hah? Ya, coba dulu, coba dulu, coba dulu. Katanya mau jadi tentara. Coba, Pancasila. Satu apa? Di sekolah SD kan sudah tuh. Iya. Nah, sudah belum? Coba kamu aja. Es. Bukan Pancasila. Kamu nyanyi lagu Garuda Pancasila. Kalau benar saya kasih 50.000. Garuda Pancasila. Aku. Ya betul. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu Jos. Kamu cocok jadi tentara. Salaman sih. Ya. Salaman sih. SMP kelas 3? Ya. Iki lulus apa mau nggak kelas 3? Naik kelas 3. Naik kelas 3 ya, pingin jadi tentara ya. Besok kalau jadi tentara harus jaga negara Republik Indonesia supaya tidak diganggu sama siapapun. Kamu dapat hadiah 50.000. Terima kasih. Oke. Okay. Dia dapat 50.000, kamu dapat 50.000. Oke? Okay? Yang kamu bisa apa? Saya tanya aja ya. Sila ketiga Pancasila apa? Jangan kasih tahu. Keadilan bagi rakyat, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, itu sila berapa itu? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ah, sila berapa itu? Dah, yang paling gampang. Sila pertama. Ketuhanan yang? Oke, tose. Kalau berbicara mengenai Tuhan, mereka tahu. Kenapa mereka tahu? Karena dari lahir, hidup di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, di sekolah, kita semua mengajarkan mereka tentang Tuhan. Sayangnya, kita tidak pernah mengajarkan mereka tentang praktek yang diinginkan oleh Tuhan. Mencintai kehidupan, merawat kehidupan, menjaga kehidupan. Semoga keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan formal mampu untuk hadir, mengajak mereka berpraktek, melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum mulai bulan Juli besok, akan turun bersama-sama dengan mahasiswa untuk mencari masukan-masukan dari masyarakat dan memberitahukannya kepada pemerintahan agar pemerintahan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Semoga mereka sukses menjadi tentara, menjadi jenderal, menjadi penjaga negara Republik Indonesia. Amin ya. Oke, hadiahmu yang belum, makanya saya kasih hadiah dulu. Ya. Nah, besok kan libur toh?
Ah ya, dipakai buat jajan tuh jalan-jalan. Oke? Okay? Oke, okay, makasih ya. Mas siapa namanya? Nabil. Mas Nabil, kamu namanya siapa? Farid. Farid. Sukses ya. Harus jadi tentara yang baik ya. Oke. Okay. Semua cita-citanya tentara. Yang kemarin lomba lari juga cita-citanya tentara juga. Berarti tentara dicintai oleh rakyat Indonesia. Thank you.